Mulai berani tunjukkan hasil operasi, Lucinta Luna sebut luka di tenggorokan masih belum kering. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Selebgram Lucinta Luna mulai berani menunjukkan wajah hasil operasinya. Meski ditutup stiker atau filter, namun wajah Lucinta Luna nampak sudah membaik. Tak ada bengkak seperti pertama kali keluar ruang operasi. Hanya menyisakan saat luka yang diperban, yakni pada bagian leher. Diketahui Lucinta Luna memang fokus untuk memperbaiki suaranya. Ia berharap suara kodam khas Lucinta Luna hilang berganti menjadi suara merdu mirip Syahrini. Awalnya Lucinta Luna mengungkap jika dirinya harus berpuasa bicara selama 2 minggu. Sudah lebih dari 2 minggu Lucinta Luna operasi bedah, namun kini ia juga belum menunjukkan suara barunya. Lucinta Luna mengaku luka di tenggorokannya masih belum kering, sehingga suara merdunya belum boleh digunakan. Pingin cepat-cepat dengar suara ratu, tulis warganet. Sabar ya, nak anak, tembolok ratu masih basah. Kemarin habis disetting sama dokterku, dimasukin linggis biar suaraku merdu kayak Syahrini. Balas at Lucinta Luna Manjalita. Lucinta Luna mengaku berat untuk menjadi cantik, mau cantik gini amat ya nak anak, ungkap Lucinta Luna menunjukkan luka di leher. Sementara untuk hasil wajahnya, Lucinta Luna masih sedikit menutupi wajah. Meski demikian, sudah terlihat wajah Lucinta Luna sedikit lebih tirus. Dan bibir Lucinta Luna sekarang lebih tipis seperti wanita Korea. Lucinta Luna memang mengaku mengubah wujud bibir agar mirip dengan member Blackpink Jisoo. Setidaknya Lucinta Luna melakukan 3 kali operasi. Pertama operasi bedah leher untuk memperbaiki suara dan memperbaiki bentuk bibir. Kedua operasi bedah tulang rahang dan juga tulang ekor. Terakhir pada tahap ketiga, pada tahap terakhir Lucinta Luna menjelaskan segera mengoperasi bagian rahim. Puasa lagi guys, doakan aku ya, besok ratu operasi lagi, tahap terakhir untuk upgrade pembaruan rahim di tubuhku, agar suatu saat calon papa dari anakku nanti bertanggung jawab. Gak kabur-kaburan lagi kayak aktor-aktor yang udah pernah icip ratu, tulis akun @lucintalunamanjalita. Kondisi Lucinta Luna pasca operasi masih dinantikan warga net Indonesia. Terlebih suara baru yang diklaim akan merdu tanpa kodam atau suara laki-laki. Lucinta Luna kencani Om-Om dapat 700 juta rupiah syaratnya aku pakai jilbab. Lucinta Luna belak-belakan mengakui bahwa dulu ia pernah jadi wanita simpanan Om-Om atau sugar daddy. Ia melakukan hal itu saat belum jadi artis. Bukan di Indonesia, Lucinta menjadi wanita simpanan para sugar daddy justru di negara tetangga. Pernah aku dibayar, disimpan sama datuk-datuk, aku udah pernah. Makanya seringkan bolak-balik Indo KL, ujar Lucinta dikutip dari YouTube AHA. Menurut Lucinta, dirinya bisa mengantongi uang dengan nilai fantastis. Nantinya uang tersebut pun ia simpan dan dipergunakan untuk melakukan operasi.
operasi plastik. Zaman dulu, setiap ketemuan, aku ngantongin kadang pulang dari Kuala Lumpur itu aku bawa 300 juta rupiah. Itu zaman-zaman tahun 2013-2014. Semua biaya akomodasi seperti tiket pesawat maupun hotel sudah dibayarkan oleh sang sugar daddy. Hanya saja, Lucinta diminta untuk menutup penuh auratnya. Ada syaratnya, aku datang ke sana harus pakai jilbab, kata Lucinta. Selain Malaysia, Lucinta juga pernah bertemu dengan dan menjadi simpanan sugar daddy ketika menyambangi Singapura. Pria tersebut berasal dari negara Kuwait. Dia nawar sama aku, pertama kali kita ketemu di lobby kan, abis itu kita makan bareng, dinner bareng, ya udah, abis itu kita minum-minum bareng, PDKT, terus cinta satu malam, tuturnya. Meskipun sang sugar daddy asal Kuwait itu terbilang posesif, namun uang yang didapat Lucinta begitu besar darinya. Ada yang 500, ada yang 700 juta, ucap Lucinta Luna. Lucinta Luna merasa kehidupannya jauh lebih tenang ketika belum menjadi artis. Terkadang Lucinta menyesali keputusannya terjun di dunia hiburan. Bagi Lucinta, kehidupannya sebelum 2018 terasa jauh lebih adem ayem tanpa masalah. Ia lantas berandai-andai, jika saja dirinya tidak terkenal seperti sekarang, mungkin saat ini sudah menjadi seorang sosialita dan tidak diusik oleh siapapun.